Program Menu Rahmah terus mendapat sokongan rakyat tidak kira latar belakang. Hidangan Menu Rahmah yang lengkap untuk keperluan seharian mampu membantu golongan kurang berkemampuan, lebih-lebih lagi keluarga yang mempunyai isi rumah ramai. Ikuti laporan disediakan Nur Akila Arbain. Sangat baguslah sebab kita ada kategori-kategori yang kata apa? Rakyat kan, so pendapatan masing-masing pun berbeza, jadi ada yang keperluan berbeza, ada yang memang struggle lah. Jadi kalau contoh macam ada Menu Rahmah ni, sekurang-kurangnya dia dah dapat bajet lah untuk makanan sehari-harian tu kan, dia dapat bajet untuk family, untuk diri dia kan. Ya, sangat bagus lah untuk ni rakyat yang mungkin pendapatannya agak kurang kan, jadi sikit banyak membantulah. Membantu untuk mengurangkan kos. Sekarang tim kos agak tinggi, jadi untuk makan di kedai-kedai pun agak, harga pun agak tinggi sekarang. Jadi bila ada menu ni agak berpatutan. Baguslah untuk B40 kan, dekat kawasan sini pun ramai pelajar IPTA, IPTS. Lepas tu sini pun ada kawasan kilang, jadi baguslah. Membantu sangatlah sebab kalau ikutkan nasi kandar mahal kan. Lepas tu ada menunya, Menu Rahmah ni kira membantu sangatlah. Sebelum ini, Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan mana-mana pihak bebas menggunakan nama Menu Rahmah untuk mempromosikan jualan mereka yang bertujuan untuk membantu golongan B40 walaupun mereka tidak berdaftar dengan KPDN. Asalkan kualiti, kuantiti serta kebersihan makanan itu terjaga menepati syarat dan tidak melanggar etika perniagaan. Menurut pemilik kedai nasi kandar di Pasir Gudang, Muhammad Hisham Hamzah, hidangan Menu Rahmah di restorannya, iaitu nasi kandar dengan lauk ayam goreng, dijual dengan harga RM4.90, mendapat permintaan tinggi pelanggan, khususnya pelajar dan pekerja perindustrian berhampiran. Nak menyaut seruan kerajaan Malaysia dan juga untuk membantu golongan M40 dengan B40. Kos Menu Rahmah ni kita profitnya agak kurang, tapi kita move kepada sedekah, kita dapat banyak membantu mengeluarkan Menu Rahmah ni kepada golongan-golongan dan juga untuk rakyat Malaysia, insyaAllah. Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Johor kini sedang dalam usaha mengemaskini senarai restoran dan kedai yang turut sama menyertai program Menu Rahmah. Senarai kedai terlibat akan diuar-uarkan menerusi media sosial rasmi mereka. Nur Akila Arbain, RTM.